Hello Technolovers, nama Bribda Fani Simbolon viral di jagat maya. Pasalnya, polwan cantik ini disebut-sebut akan jadi pengawal pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Hal itu membuat para netter jadi penasaran dengan sosok Fani. Nah, berikut teknologi populer akan memberikan kamu informasi soal siapa sih Bribda Fani Simbolon, polwan incaran Hotman Paris untuk jadi bodyguard. Disimak ya. Tapi seperti biasa, sebelum kita melanjutkan tayangan ini, klik tombol subscribe dan nyalakan bel notifikasimu dulu yuk untuk update info menarik dari kami setiap harinya. Berkat parasnya yang cantik, Fani Simbolon menyita banyak perhatian publik. Pengacara hits Hotman Paris termasuk sukses dibuat kepincut. Pengacara berdarah Batak ini terang-terangan mengumumkan keinginannya untuk menjadikan Fani sebagai asisten pribadi sekaligus pengawalnya. Hal tersebut ia ungkap melalui unggahannya di Instagram yang memamerkan foto Fani lengkap dengan caption menohok. Pengacara berusia 61 tahun ini siap bertandang ke Polres Siantar untuk menjemput langsung sosok polwan cantik Bribda Fani Simbolon. Tak hanya itu, Hotman pun menjanjikan akan memberi fasilitas paling top dan selalu mengawal di mobil Lamborghini dan Bentley. Wow, pengawalnya udah cantik, makin nyentrik pula kayak Bang Hotman. Dan ternyata, unggahan Hotman Paris langsung dibalas loh oleh anggota polwan cantik ini. Bribda Fani Simbolon menyematkan balasan di kolom komentar Hotman. Ia memberikan doa dan harapan terbaik bagi sang pengacara kondang tersebut. Saat itu Hotman Paris memang tengah dirawat di rumah sakit. Nah, ternyata polwan cantik dan tangguh ini sempat kok mencuat ke publik pada perhelatan pemilu 2019. Di mana kala itu, ia bertugas untuk mengamankan pesta demokrasi yang berlangsung 5 tahun sekali. Fani cukup sering membagikan sejumlah kegiatannya saat bertugas di lapangan pada akun Instagram pribadinya. Saking menariknya nih ya, Bribda Fani mulai memiliki fans sendiri. Nih, aku kasih lihat salah satu penggemar setianya. Sang pemilik truk rela lo memasang gambar polwan cantik ini di truknya. Nah, melihat wajahnya terpajang di bagian belakang truk, Bribda Fani mengapresiasi karya unik pemilik mobil truk dengan mempostingnya di Instagram. Bribda Fani ternyata penasaran sampai bertanya dalam sebuah caption, dari mana asal mobil truk itu? Dan tanya itu Technolovers. Ia juga pernah loh mendapat kiriman bunga yang diantar langsung ke Polres Siantar. Wih, udah kayak artis ya punya fans setia? Tapi emang cantik sih. Karena mengetahui dirinya sebagai sosok yang banyak dikagumi, ia rela aktif bersosial media demi menyapa pengikutnya. Dengan sejumlah unggahan kegiatan di akunnya itu, Fani mendadak jadi selebgram hits yang banyak dikepoin netizen. So, dari yang membuatnya viral pasti penasaran kan? Siapa sih Bribda Fani? Okay, jadi Fani Simbolon lahir di Panaitonga, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara pada 22 November 1995. Sama seperti Bang Hotman, Fani juga keturunan Batak dan merupakan putra sulung dari 3 bersaudara. Fani Simbolon adalah alumni SMA Negeri 2 Kota Pematang Siantar. Terus, setelah lulus SMA, Fani sempat mencoba mendaftar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN. Tapi ia kalah saing, sehingga akhirnya memutuskan untuk melamar jadi polwan. Ia pun berhasil lulus dan mengikuti pendidikan di Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat selama 7 bulan. Fani tengah disibukkan dengan penyusunan skripsi untuk meraih gelar sarjana hukum di Universitas Simalungun. Mengutip Tribun News, Elfrida, ibu dari Fani, mengaku kaget setelah mengetahui putrinya viral di media sosial. Ia juga sering dihubungi media yang ingin mengulik soal putri cantiknya itu. Kepada awak media, ia mengatakan kalau anaknya adalah sosok yang tidak banyak bicara alias pendiam, namun tegas seperti ayahnya yang juga seorang polisi. Sejak viral, Fani Simbolon udah sangat aktif deh di Instagram. Potret cantiknya semakin cetar membahana yang selalu dibanjiri komentar positif oleh para netter. Dan banyak banget yang menyanjung kecantikan Fani dalam berbagai pose. Misalnya potret satu ini, rambut sebahu dan tatapan yang menghanyutkan, netizen dibuat melting. Setiap posting foto, warga Instagram gak sabar tuh kasih love ke Fani dan tinggalkan komentar pujian untuknya. Apakah kamu juga termasuk yang sering kepoin polwan cantik ini? Hayo ngaku! Nah gimana? Cantik kan calon bodyguard Bang Hotman Paris? Kalian kepengen juga gak sih punya pengawal cantik kayak gini? Yuk jawab di kolom komentar. Tinggalkan like kamu juga ya. Dan jangan lupa share video ini. Besok kita jumpa lagi dengan pembahasan yang tak kalah menariknya. Thank you nih udah menyimak. Bye-bye.